Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jadi di video aku yang kali ini aku bakalan bikin video tentang tutorial slime menggunakan cat air ya. So, di sini aku pastinya udah siapin wadahnya dan juga pengaduk. Kemudian aku siapin cat air. Ini aku pakai warna kuning. Dan aku tuangin juga clear glue atau lem bening ya. Buat kalian yang tanya belinya di mana, ini aku belinya itu di Shopee. Jadi banyak banget guys yang jualan lem Povinal ini. Aku kan pakai yang merek Povinal. Nah, banyak banget tuh yang jualan di online shop. Di Shopee ada, di Tokopedia juga ada, di Lazada juga ada dan lain-lain. Kalian tinggal cek aja kalau misal mau beli. Kalau di toko offline biasanya itu dijual di toko yang alat tulis gitu. Terus di sini aku tuangin slime base. Kalau nggak punya slime base, nggak pakai slime base juga nggak masalah ya guys. Lanjut untuk diaduk ya. Setelah sudah diaduk sampai merata, kita tinggal nambahin aja slime activator. Terserah mau pakai slime activator yang dari gom ataupun dari borax. Sebelumnya maaf banget ya guys, video ini tuh ngeblur gitu. Nah, aku tuh nggak tahu pas aku bikin video. Jadi mohon maaf banget ya. Jadi intinya itu kalian tambahin slime activator sedikit demi sedikit sampai hasil slime-nya itu menggumpal dan tidak lengket ya. Jadi ini dia untuk hasil slime yang warnanya itu warna kuning. Lanjut guys, di sini aku bikin juga untuk yang warna lain. Ini aku pakai warna merah karena kebetulan adanya warna merah dan aku pengen juga pakai warna merah. Jadi pas aku bikin itu caranya sama ya guys dengan yang warna kuning gitu. Jadi tutorialnya itu sama aja gitu. Mau warna apa aja itu tetap caranya sama gitu ya. Jadi ini dia udah masuk ke proses penggumpalan. Dan tinggal diaduk-aduk aja terus sampai nanti tuh hasilnya udah nggak lengket gitu. Sekalian udah ngebersihin wadahnya ya. Nah, pas aku mainin itu langsung aku masukin ke wadah dan pas aku diemin selama beberapa hari hasilnya itu nyampur guys. Pas aku masukin di wadah, kalau nggak salah itu yang bawah warna merah, yang atas warna kuning, itu kalau nggak salah atau kebalikannya aku agak lupa guys. Intinya ditaruhnya itu di atas sama di bawah gitu. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya itu kayak mirip sama avalanche slime, tapi menurut aku lumayan bagus juga, dimainin juga enakan. Jadi
aku rekomendasiin banget. Ini sebenarnya sama aja sih yang clear slime gitu, tapi warnanya itu versi kayak pakai cat air gitu guys. Jadi gitulah ya intinya, semoga kalian bisa paham. Oke, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Semoga kalian suka ya dengan hasil slime-nya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk di like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video aku yang selanjutnya ya.